Seros dan juga dengan halo, dengan Dosa Ferdi. Nah, adik-adik sudah siapkan semua? Kita mau apa? Iya dong, kita mau siap-siap sekolah minggu. Udah siap? Udah rapi dengan duduk dengan baik. Udah bawa Alkitab? Oke, siap ya. Kalau gitu, kalau semua sudah siap, mau sesenang, kita siap semua, bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau pujian, kita mau puji Tuhan dengan gembira, dan jangan lupa gerakannya, oke? Yuk, kita mau nyanyi sama-sama lagu Aku Diberkati. Berikan Tuhanku, aku bersyukur bersuka.
berdoa juga. Sekarang kita mau bersiap-siap untuk apa? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua kan? Oke. Sebelum itu, kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 244. Nah, adik-adik kalau belum dengar lagunya, kita nyanyi sama-sama ya. Kita ulang. Ya, Kidung Ceria 244. Hatiku senang. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus sedang lewat. Saya tahu Tuhan Yesus itu hebat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Kemudian aku memanggil, Yesus! Yesus! Tolong aku, Yesus, kasihanilah aku. Ada
terjadi. Tuhan Yesus mendengar dan dia bertanya, apa yang bisa saya bantu? Aku menjawab, aku mau sembuh, aku mau melihat. Kemudian Tuhan berkata, melihatlah, imanmu telah menyembuhkan sakitmu. Kemudian ternyata aku bisa melihat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Bapak Bartimeus yang tadinya buta, kemudian sudah bisa melihat. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa menyembuhkan yang sakit. Nah, adik-adik, hebat ya Tuhan Yesus itu. Dia berkuasa menyembuhkan siapa yang meminta kepadanya. Adik-adik jangan lupa, kalau adik-adik sakit, tidak enak badan, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang berkuasa dan menyayangi kita. Tuhan pasti mau mendengarkan doa kita. Nah, untuk ayat hafalan hari ini kita ambil dari Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita ulangi ya sekali lagi, Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita hafal ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 71, Ada Orang Buta. Adik-adik, untuk hari ini aktivitas kita adalah membuat kacamata seperti ini. Yang ini. Ada banyak macam-macam kacamata ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tentunya kita memerlukan bahan-bahan dan juga alat-alat. Apa saja itu? Tuh, karton bekas. Ya, ini karton berwarna putih boleh, yang berwarna biru, kuning atau warna lain tidak apa-apa. Terus ya, kemudian pensil ini untuk menggambar ya bentuk kacamata yang akan kita bikin. Kemudian ada spidol, ini untuk mewarnai. Ya. Terus ada gunting, ya, untuk memotong. Dan untuk menempelkan pernak-pernik itu menggunakan lem ya. Dan ini adik-adik, ini pernak-perniknya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu plastik bening ya. Ini kalau ada, tapi kalau tidak ada tidak menggunakan juga tidak apa-apa ya.
kita mulai membuat ya adik-adik. Pertama kita gambar dulu ya, jadinya kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita foto. Kita sedikit ya, kemudian kita potong. Jadi bentuk kacamata sudah jadi ya. Kemudian kalau ada plastik bening mau dikasih ditempel sini, kasih lem seperti yang pegangan ini tadi, tempel kemudian digunting ya. Kalau mau menggunakan plastik bening, kalau tidak ada plastik bening tidak apa-apa, enggak pakai. Nah sekarang supaya lebih cantik kacamatanya, diberi hiasan manik-manik. Hiasan apa saja adik-adik bebas, boleh pilih. Adik-adik yang punya manik-manik apa boleh. Ini jepitan kertas yang berwarna-warni ya. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Ini kemudian nih adik-adik bisa pakai spidol ya. Spidol hasilnya seperti ini. Kemudian nih ada bola-bola benang kecil ya. Kemudian ini ada pakai pita yang kecil, kita bola kecil seperti ini. Ada bola ya. Itu adik-adik, tergantung nanti adik-adik mau lebih kreatif lagi pakai pernak-pernik yang lain, boleh ada dicoba ya. Jangan lupa kalau sudah jadi nanti adik-adik kirim ya ke nomor lose yang ada di sini. Nanti minggu depan kita tampilkan hasil karya adik-adik kacamata yang cantik. Nah adik-adik, kita sudah bersekolah minggu tadi, kita ngapain aja? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan
dan mendengarkan firman Tuhan. Juga kita sudah beraktivitas tadi bikin kacamata yang lucu. Rasanya senang, langsung mungkin juga nanti. Adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dari Hidung Ceria 214. Yesus memanggil, yuk semuanya berdiri, yuk semuanya yuk. Selamat hari Minggu, Kak Ferdi.